Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman ya. Jumpa lagi di channel ini. Kebetulan saya sekarang lagi gak bikin konten di luar ya sebenarnya ya, teman-teman ya. Cuma kebetulan tadi pulang kerja ya, teman-teman, pulang kerja pengen beli nasi goreng sama mie goreng ya, teman-teman. Tapi kok saya lihat ini unik ya, bukan selain unik juga rame ya, banyak orang yang beli di situ di warungnya. Jadi ya dengan spontan saya jadikan konten ya, teman-teman. Saya jadikan konten walaupun nggak bawa kamera ya, pakai HP butut ya, teman-teman ya, pakai HP butut. Sempat saya video tempatnya atau lokasinya di mana ya, teman-teman ya. Dan lokasinya itu di perlimaan lampu merah Krian Kota ya, teman-teman ya. Di situ ada warung, bukan warung ya, sebenarnya kayak rombong ya, teman-teman. Rombong orang jual nasi goreng dan mie goreng. Ya. Penasaran seperti apa? Sebenarnya sudah jadi ya, teman-teman. Ya. Sudah sampai rumah soalnya. Sudah datang, sudah saya siapkan. Ini dia teman-teman hasilnya ya. Jadi untuk nasi gorengnya ini ya, teman-teman ya, sangat menggoda. Porsinya itu ternyata banyak ya, teman-teman ya. Di sini ini kita review ya sekalian ya, teman-teman ya. Di sini ada ayamnya, suwir-suwir ayamnya. Ini nasi gorengnya. Porsinya jumbo ya, teman-teman ya. Ini harganya 12.000 ya, teman-teman ya. Harganya 12.000 dapat porsi jumbo seperti ini. Oke. Yang selanjutnya ini teman-teman, mie gorengnya ya, mie gorengnya bisa kalian lihat. Wow, porsinya juga jumbo ya, teman-teman ya, banyak banget. Ini bisa kalian lihat ya, suwir-suwir ayamnya banyak juga ya, teman-teman ya, gede-gede. Minyak pun juga gede-gede ya, teman-teman ya. Pantesan rombongnya ini rame ya, teman-teman. Saya setiap lewat di situ selalu rame, kan memang porsinya nggak kaleng-kaleng ya, bukan kaleng-kaleng banget. Oke, kita jadikan satu ya, teman-teman ya. Kita ambil setengah mie gorengnya dan setengah nasi gorengnya, kita jadikan satu. Kita review gimana rasanya. Oke. Oke, teman-teman ya, ini udah saya jadikan satu ya, jadi setengahnya ini nasi goreng, setengahnya mie goreng ya, teman-teman. Kita review gimana rasanya. Sebelumnya kita berdoa menurut kepercayaan dan alhamdulillah kita masing-masing ya, teman-teman ya. Oke, langsung ya, yang pertama kita coba nasi gorengnya ya, teman-teman ya, seperti apa. Sama ayamnya juga ya ini ya. Ternyata ya, teman-teman ya, nasi gorengnya tuh gurih banget ya, teman-teman ya, pas banget. Bumbunya itu pas banget, nggak keasinan, juga nggak hambar ya, teman-teman ya. Jadi rasanya ini mantap banget, recommended banget ini. Lantas rame ya, teman, viral ya di situ ya. Oke, selanjutnya kita coba mie-nya, mie gorengnya, teman-teman ya. Tanpa ayam dulu. Ini, teman-teman, kita coba ya. Mm-hmm.
mie-nya itu, mie gorengnya juga pas banget ya teman-teman ya, dari segi bumbu itu. Oh, bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Jadi benar-benar sedap gurih juga. Jadi pantas mie dan nasi goreng ini ya teman-teman ya, di Perlimaan Lampu Merah Krian ini viral, selalu rame karena memang rasanya itu mantap banget ya, mantap banget. Kita coba suwir-suwir ayamnya ya teman-teman ya. Untuk suwir-suwir ayamnya itu juga lumayan cukup gede-gede ya teman-teman ya, pas banget enak. Sorry ya teman-teman ya, kalau soalnya pelafalan saya kurang enak didengar karena memang saya lagi sariawan di lidah ya teman-teman ya, tapi nggak apa-apa lah, tetap saya bikin konten buat kalian semua ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ya, kita eksekusi semua. Untuk nasinya itu pun nggak kaku ya teman-teman, pas tingkat kematangannya ya, cocok buat nasi goreng memang seperti ini. Bukan kaleng-kaleng banget, rasanya benar-benar hakiki banget. Rasanya itu benar-benar bikin perut itu selalu keroncongan, bikin perut selalu ketagihan ya teman-teman ya. Kalian gak akan kecewa. Nasi goreng plus mie gorengnya ya. Perpaduan yang pas banget, yang mewah banget. Dengan harga yang lumayan murah ya teman-teman ya, ini harganya 12 ribuan semua ya, baik itu mie goreng maupun nasi gorengnya. Cocok banget ya temen ya, pulang kerja perut lapar dapat makanan yang istimewa seperti ini, serba banget, pas banget, mantap banget. Istimewa banget. Ini ayamnya teman-teman ya, bisa kalian lihat ya, ayamnya gede ya.
untuk ayamnya itu teman-teman ya, nggak kaleng-kaleng nasinya, daging ayam itu banyak, gede-gede. Sekali lihat deh ya, gede-gede, jadi nggak kaleng-kaleng banget. Nasi ayamnya itu nggak itu ya, nggak kayak nggak main-main ya, nasi ayamnya itu bener-bener mantap banget. Mantap loh, habis. Jadi teman-teman, recommended banget jadi buat teman-teman yang kebetulan lewat daerah Krian Kota ya teman-teman ya, baik itu teman-teman yang tinggal di Krian, Balongbendo, sekitarnya, laut yang tinggal di Mojokerto, Surabaya, kalian kebetulan lewat sini ya teman-teman ya, lewat sini, udah kalian mampir aja di lampu merah Krian, perlimaan lampu merah Krian ya teman-teman ya, mantap banget, recommended banget, kalian wajib incip ya teman-teman ya, kalian wajib beli karena benar-benar enak. Cuma sayangnya tadi yaitu tadi ya teman-teman, saya nggak bawa kamera jadi dadakan ya, tapi ya sudahlah ya teman-teman ya, mungkin dengan cara saya mereview ini teman-teman bisa membayangkan gimana rasanya akhirnya teman-teman beli ya di tempatnya, bukan membayangin lagi tapi kalian akan merasakan benar-benar kenikmatan hakiki ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya kasih nilai ya antara 1 sampai 10. Saya kasih nilai 9 karena benar-benar nyaris sempurna banget ya teman-teman ya. Kalian enggak akan kecewa pokoknya. Kalian ramaikan tempatnya. Kalian share ke teman-teman kalian semua karena merupakan nasi dan mie goreng yang terenak di Krian. Recommended banget. Oke, teman-teman, sekian dulu ya konten kali ini, kita jumpa di konten selanjutnya. Jika teman-teman punya kritik, saran, punya ide, mau kalian juga bisa komen di bawah ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share, dan tekan tanda loncengnya ya teman-teman agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Selalu dukung channel ini agar semakin berkembang, semakin menjadi besar untuk memperkenalkan UMKM Indonesia dan pada khususnya Sidoarjo dan sekitarnya, Gresik, Mojokerto, Lumajang, dan sekitarnya teman-teman ya, agar lebih dikenal oleh masyarakat luas hingga mancanegara ya teman-teman ya. Oke, itu dulu ya teman-teman ya, kita jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.